selamat pagi dan selamat bergabung bersama saya, Kanza Tamarindora. Sejumlah fakta mengejutkan ditemukan jelang hari H pemilu. Di Tulungagung, 10 warga negara asing ditemukan masuk dalam daftar pemilih tetap. 7 dicoret, 3 lagi masih diteliti. Selain informasi tadi, kami telah menyiapkan serangkaian informasi dari seantero Jawa Timur dalam CNN Jatim Today edisi Selasa 13 Februari 2024. Kita awali dari info Gunung Semeru di Lumajang yang Senin pagi kembali erupsi dan meluncurkan material vulkanik setinggi 800 meter. Temuan warga negara asing masuk dalam daftar pemilih tetap hingga anggota KPPS meninggal sebelum jalankan tugas akan hadir di CNN Jatim Today sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dan anggota KPU Kabupaten Jombang mengajak masyarakat Jombang untuk menggunakan hak pilih besok hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Ayo datang ke TPS di mana Anda terdaftar, karena suara Anda sangat berharga dalam menentukan masa depan bangsa. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Jatim Today. Sebuah truk terguling dan masuk ke areal persawahan. Informasi tradisi unik warga Bawean tadi sekaligus menutup edisi CNN Jatim Today hari ini. Saya Kanza Tamarindora bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.